Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Amana berharap hubungan parti itu di Kelantan dengan UMNO tidak terputus susulan isu pengampunan diraja terhadap Najib Razak, kata pengarah komunikasi Khalid Samad. Beliau berkata, UMNO Kelantan perlu menghormati pendirian berbeza amanah, membantah pengampunan diraja diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu. Katanya, penentangan terhadap ekstremisme agama dan kaum perlu dijadikan keutamaan. Harap-harap tak begitu, putus hubungan dan mereka hormati hak kita untuk berpendirian berbeza. Kita hormati hak mereka untuk memohon pengampunan dan tidak membantah tindakan mereka memohon pengampunan. Begitu juga kita yakin mereka akan utamakan perjuangan kita bersama untuk menentang ekstremisme agama dan kaum, katanya kepada FMT. Semalam, Khalid berkata pihaknya merayu supaya permohonan pengampunan terhadap bekas Presiden UMNO itu ditolak. Khalid yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan berpandangan, pengampunan untuk Najib akan menghantar message sangat tidak baik kepada rakyat, sistem keadilan negara dan juga seluruh dunia berhubung sikap serta pendirian terhadap rasuah dan salah guna kuasa. Hari ini, membalas kenyataan Khalid, UMNO Kelantan pertimbang memutuskan kerjasama dengan amanah negeri itu jika Khalid tidak menarik balik kenyataannya berhubung bantahan terhadap permohonan pengampunan Najib. Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Zawawi Othman berkata, rayuan pengampunan dibuat terhadap Najib adalah keputusan Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO.